hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Cikgu Jumrah. Okey, baik. Jadi hari ini apa yang saya ingin kongsikan adalah 2 hari yang lepas saya ada upload satu video tentang PDPR menggunakan Telegram. Kan? Telegram. Jadi, saya ingin untuk video kali ini saya ingin membantu beberapa orang rakan guru yang lain di atas soalan-soalan yang diajukan kepada saya melalui channel YouTube. Jom kita lihat YouTube yang komen cikgu tersebut. Okey, jadi saya harap video ini dapat membantu guru-guru dalam mendepani PDPR dan menggunakan Telegram sebagai medium PDPR anda. Okey, baik. Jadi, jom kita lihat. Okey, ini yang saya maksudkan hari itu. Terima kasih atas tontonan. Okey, 2 hari yang lepas sudah mencapai hampir 3,000 tontonan. Baik, jadi, okey, saya ingin menjawab soalan kepada cikgu ini. Salam cikgu, nak tanya cikgu Murshidi bin Mansahan. Okey, baik, salam cikgu. Nak tanya, kalau kita rekod video, video yang dirakam itu akan masuk dan di-save kat mana ya? Okey, baik, jadi kita like sikit. Terima kasih kerana bertanya. InsyaAllah kita akan cuba jawab semua persoalan-persoalan anda. Cikgu Jumrah akan rungkaikan. Okey, dan Cikgu Jumrah akan membantu. Baik, terima kasih. Baik, jadi jom kita menjawab soalan Cikgu Murshidi ini. Baik, jadi saya akan cuba terangkan apa yang saya boleh bantu. Okey, baik, jadi perlu diingat beberapa pernyataan saya adalah cikgu-cikgu sebelum nak melanjutkannya, kerana Telegram mesti diupdate terlebih dahulu. Ingat, mesti diupdate terlebih dahulu. Okey, baik. Jadi, kita lihat paparan Telegram untuk menjawab soalan cikgu Murshidi itu. Okay, jadi, saya wujudkan satu kelas macam biasa tapi tinggal satu. Okey, tak apa. Sebab saya nak bagi contoh dia nampak saya berapa kali dah untuk cubaan. Okey, baik. Jadi, macam biasa kita akan klik butang ini, butang 3 yang di hujung atas tu. Okey, klik macam biasa dan kita klik continue sahaja. Jadi sekarang ni kalau kita lihat, ini adalah paparan. Sekarang ni tak ada suara lah sebab saya tak pakai suara lah. Untuk menjawab soalan Cikgu Murshidi tu, okay, ada setengahnya cikgu-cikgu dia tak jumpa video ni. Disebabkan tak update lagi lah. Maksudnya kena update dahulu. Okay, baik. Jadi yang pertama, okay, kita dengarlah suara sikit. Okay, kalau warna hijau, baru ada suara. Kalau biru, kita murid akan dengar suara kita. Yang pertama. Yang kedua, kita buka video. Okay. Bila kita video, okay, baik. Jadi sekarang ni sebenarnya cikgu-cikgu saya menggunakan OBS. Jadi kalau cikgu-cikgu perasan paparan ini dia keluar OBS je lah. Sebab dalam masa yang sama saya tengah merekod sekarang ni. Jadi apa cara untuk memastikan kita menukar kamera. Jadi dalam soalan Cikgu Murshidi itu sebenarnya dah boleh membantu cikgu-cikgu dalam menukar paparan ataupun menggunakan kamera. Kalau cikgu ada banyak kamera lah. Kalau tak ada menggunakan komputer satu sahaja dia tak ada keluar macam ni lah. Okey, baik. Jadi perlu diingat banyak setting, bukanlah banyak, ada beberapa lah setting yang perlu ditukar terlebih dahulu. Kat mana nak tukar? Ya, dekat bahagian ni atas kali ni. Okey. Kita pergi dekat setting. Sorry saya ganggu. Okey. Kita pergi dekat call tu. Okey, call. Kita setting dulu. Nampak ni ha. Okey. Kita call setting. Dekat sini pun boleh. Okey, jadi dekat sini kita boleh tukar input ataupun input device kita lah. Okey, input device ni kita boleh tukar lah. Dia punya OBS ataupun yang saya gunakan ini kamera saya lah. OBS ataupun Pantech ni. Okey, tapi yang ini untuk kamera yang saya gunakan sebab saya gunakan komputer satu sahaja. Jadi dia tak boleh guna dalam masa yang sama dia guna apa macam mana? Guna dua kamera
sorry, guna satu kamera dalam masa yang sama, dua benda nak buat. Ah, macam rekod dan juga nak tunjukkan ni. Jadi tak boleh. Tapi sebenarnya dia akan keluarlah. Jadi kemudian cikgu perlu juga pastikan macam ni kan. Kalau cakap kena tukar, pastikan betul-betul ada suara. Boleh tukar juga suara seperti yang ini. Selagi dia tak keluar ni, masa rekod nanti, masa rekod nanti akan senyap lah. Jadi sebelum nak rekod tadi, pastikan mikrofon tu ditukar dahulu. Okey. Kalau tak, macam ni baru dia keluar. Naik garis ni baru dia keluar. Dipastikan sebelum nak rekod, pastikan setting dulu call setting ni supaya kita tak kerja dua kali. Okey, pastikan naik garisan ni barulah maknanya suara kita betul. Okey, yang input device ni untuk kamera ni saya gunakan OBS jugalah. Okey, tapi sepatutnya adalah paparan saya tapi sebab saya tengah gunakan sekarang. Okey. Jadi nanti dia akan keluar gambar OBS sahaja. Okay, kita cuba pun yang ini pun dia tetap sama sebab saya gunakan benda yang sama. Okey, baik. Jadi yang kedua di mana dapat kita tadi? Okey, yang kedua ni saya tengah bercakapkan. Okey, yang kedua apabila kita nak merekod, kita boleh double click yang ini untuk paparan yang besar. Okey, nampak tak? Double click. So nak rekod tu kat mana? Dekat ni. Rekod. Okay, record, start recording. Okay, start recording. Okay, dan kita start macam biasa. Dan dia bila kita nak merekod dah, kat sini ingat. Okay, dia akan tukar kepada audio. Jadi jangan silap, dia hanya merakam audio sahaja. Dia tak rakam visual. Okay, dia hanya rakam audio. Nampak tak? Okay, dia cuma rakam audio saja. So, bila kita rakam, kita boleh letak contoh hari ini kelas sejarah contohnya kan. Empat Alamanda. Macam tu. Okay, start. So, dia akan rekod lah. Rekod, direkod macam biasa, kita ngajar lah macam biasa. Hello, 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 hello. Lepas tu kita sharing screen apa semua gini kan. Okay. Lagi, dan kalau nampak kat sini, dia ada setting. Setting ini dia tak macam setting call tadi tau. Kalau kita tekan setting dia tak tak ada untuk setting kamera tu. Dia hanya ada setting untuk yang ini sahaja. Okay. Jadi bila kita dah selesai dah, okey, jadi kita boleh padam pula dah. Stopkan recording. Kita stop recording dan dia akan pergi save dekat mana? Do you want to stop recording this voice chat? Yes, okey. Bila dah selesai, sebenarnya dia pergi dekat mana nampak? Dia pergi dekat save message. Save message kat mana ni? Bahagian ni dekat save message. Tada, nampak ni. Sini. Tapi itulah saya macam saya katakan tadi, dia tak ada dalam bentuk visual. Dia hanya dalam bentuk audio sahaja. Jadi, setakat itu saja perkongsian untuk kali ini. Saya harap ianya membantu kepada rakan-rakan guru yang lain dalam menangani penggunaan Telegram sebagai medium PDPR anda. Bye. Assalamualaikum.